بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال وسلم رحمه الله تعالى وعدم نفع في غلو في در أمين ولا يقتدي تكرار على صحيح li'anna ma kusida bihi min tahsil ma'muri bihi ya tahaqqaqu bil marrati wahidati wal aslu bara'atun zimmati mimma za'da 'alayha illa idha dallat dalilu 'ala qasdi tikrari bayu' malubihi Kalamri amri bis salawatil khamsi wal amri bis saumi ramadhana wa muqabil sahihi annahu yaqtadi tikrara wa ibul ma'muru bil matlubi ma ma min zamanil umri haisu wa bayana li amadil ma'mur bihi lintifa'i muraji'i ba'dihi ala ba'din wa la yaqtadi tikrara dan tidak mengulangi dan tidak melazimi tidak melazimi ia si amr atik roro akan pengulangan. Ala sa'ihi menurut kaul yang sahih. Menurut kau yang sahih, enggak diulang amarnya, tidak melazimkan akan pengulangan. Yang penting udah ngerjain. Yang penting udah ngerjain. Kenapa? lianna nama karena apa yang dimaksud bihi dengan amr. Jadi tujuan amr. Minta hasil makmuri bih. Daripada menghasilkan yang diperintah. Mewujudkan yang diperintah. Enggak mesti berkali-kali. Yang penting udah ngerjain. Yang penting udah ngerjain seumur hidup sekali. Udah, udah. Ini pendapat yang sahih. Yang penting udah ngerjain. Kita udah ngerjain. Amr itu. Perintah itu kita udah ngerjain, maka kita tidak diwajibkan lagi untuk ngerjain yang berikutnya. Itu yang dimaksud dengan ya, tidak melazimkan ya, si amr akan mulang. Kenapa? Karena maksud daripada amr adalah mewujudkan yang diperintah. Ya. Yang penting yang diperintah udah dikerjain seumur hidup sekali selesai. Hmm. Ya ta'akkah bil meratil wahidati tetap dia si amr dengan kali yang pertama, dengan kali yang satu, dengan satu kali maksudnya kita. Jadi tetap sudah melakukan satu kali daripada perintah itu udah cukup. Karena tujuan amr adalah melaksanakan perintah. Satu cukup. Makanya dikatakan lagi wal aslu zimmati Asalnya amr adalah bebas tanggungan. Kalau kita masih belum melaksanakan, namanya masih ada tanggungan. Setelah kita udah melaksanakan satu kali, bebas tanggungan. Mimazada alaiya dari apa yang lebih atasnya atas satu. Satu kali kerjain selesai belum ngerjain masih ada zima masih ada tanggungan makanya dikerjain dulu satu kali pergi haji cukup sekali udah nggak ada di situ perintah untuk berkali-kali cukup sekali cukup sekali dikerjain yang wajib sekali. Kalau pengen dua kali sunat. Ya. Mau masuk Islam mengucapkan apa? Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna muhammad rasulullah. Cukup sekali. Yang berikutnya takkit. Penguatan iman. Ya. Wajibnya satu kali. Itu maksudnya yak tadi tikror bacanya sederhana maksudnya apa <tul> ini <Investment> <duy� comprend tahu ternyata> nah illa <tru> kecuali iza dan ladalilu ala kosdi tikrori kecuali apabila menunjuki oleh dalil dalil itu menunjuki ala qasdi tikrari atas maksud berulang. Dalilnya menunjuki berulang. Maka dia akan diulang terus. Bisa ulangnya saban hari. Bisa ulangnya saban minggu. Betawi mau saban ya. Bisa diulangnya saban tahun. Saban hari. Salat lima waktu. Eh. Ya. Saban minggu, sholat Jumat, saban tahun Idul Fitri, walaupun perintahnya sunat, Idul Adha, ya, saban tahun tuh, pengulangan ada satu dalil yang menunjuki bahwasannya dia itu mesti diulang, enggak cukup sekali, maka diulang. Fayuk malu bi maka diamalkan dengan dalil itu diamalin tuh pengulangannya setiap hari setiap hari pengulangan setiap minggu pengulangan setiap tahun contoh Kalau amri bis salatil khamsi seperti perintah salat lima waktu perintah salat lima waktu akimu salat dirikan olehmu akan salat dirikan olehmu akan salat dirikan olehmu akan salat nah kemudian ada dalil yang menunjukkan seperti hadis mi'raj itu disuruh untuk supaya setiap hari hadis mi'raj eh, menunjuki atas berulang-ulang setiap hari dan malam jadi, ada dalil yang menunjukkan bahwasannya dia itu dikerjain berulang setiap hari, setiap malam. Kalau nggak ada dalil yang menunjuki setiap ulang, setiap ya hari, kalau nggak ada dalil menunjuki pengulangan, maka kita sembahyang kagak lagi. Udah sembahyang, udah dulu, <tuh> sekarang kagak lagi. Tapi ada dalil yang menunjukin dia mesti setiap hari. Berarti ada pengulangan. Pengulangannya setiap hari. Hmm. Ada juga dalil sama juga dengan wa in kuntum junuban fatoharu. Dan jika kamu dalam keadaan junub fatoharu, maka bersucilah, maka mandilah. Nah, ini juga menunjuki kepada adanya pengulangan, mana pengulangan perbuatan junubnya. Jadi, setiap kali dia melakukan junub mandi, junub mandi, junub mandi, enggak sekali aja. Koin teh enggak mandi-mandi habis, junub udah dulu mandinya, enggak. Jika kamu dalam, jika kamu melakukan junub mandi, maka... Perintah itu akan dikerjain setiap kali kamu junub. Kalau kamu nggak junub, ya nggak usah mandi. Maksudnya nggak usah mandi, mandi junub gitu ya. Mandi biasa tiap hari ya mandi. Oh nggak mandi ya sanksinya bau aja paling. <puh> Apalagi azaniyatu wazani fajlidu kulla wa'idin min huma mi Perempuan penzina, laki-laki penzina, ya, maka jilid olehmu setiap satu daripada keduanya seratus jilid. Nah. kalau ada orang laki, kalau ada orang perempuan, kalau ada orang laki melakukan zina, jilid ini juga ada di sini menunjuki pengulangan. Illa da ala dalilu ala Kecuali apabila menunjuki oleh dalil itu atas maksud mengulang. Apa? Kalau dia melakukan zina. Nanti kalau dia kerjain lagi zina, diulang lagi. Nanti dia kerjain lagi zina, diulang lagi. Sudah berapa kali itu berzina. Ini berapa kita di negara kita bukan hukum Islam bingung tobatnya. Zina udah berkali-kali kerjain, 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 kagak dihukum-hukum. Satu kali berbuat zina yang belum kawin, ya, yang belum kawin berbuat zina dijilid seratus kali. Dia udah berkali ber berapa kali dia berzina? Udah lima puluh kali, berarti lima puluh kali seratus lima puluh kali seratus ya allah aku tobat untuk gimana tobatnya apa buktinya kamu Lu tobat besok ngerjain lagi nauzubillah na min nah, <laughs> Maka oleh karena itu janganlah kamu merasa aman dari perbuatan zina makanya Ya, firman Allah mengatakan apa? Wala taqrabu zina. Jangan kamu dekati perbuatan zina. Jadi yang mengarah ke sana jauhin. Ngelihat perempuan. Ya, ngeliatin perempuan. Jangan. Ngelihat jalan ketemu ya. Gak apa-apa ketemu. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullah. Gitu. Kagak boleh ngeliatin itu mukodima-mukodima zina cetan nama perempuan, cetan nama laki perempuan, sebaliknya itu juga mukadimah 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 zina jauh ini gitu. ngobrol sama perempuan, ngobrol sama laki, aus banget sama laki, aus banget sama perempuan itu mukadimah mukadimah zina jauh ini yang begitu. Jadikan diri kamu mahal, ya. menjaga pelit pelit apa pelit melakukan keharaman jangan apik kita namanya jam waktunya nanti iya. sukses nanti begitu nah setiap kali dia melakukan zina didera. seratus kali zina lagi dera lagi lakukan kemarin kaget diukum ukum itu loh. jelasin itu kayak begitu. Enggak dulu umpama ya umpama dia udah lakukan zina sudah belum dihukum-hukum sudah 50 kali dia berbuat zina satu kali dah hukumnya enggak berulang kali. Kalau belum pernah kawin dipecut oh, 100 kali. di muka bajunya. Buah. Buah. Sampai seratus kali. Satu kali berbuat seratus kali. Dua. Tambah lagi seratus. Satu lagi. Tambah lagi seratus. Kalau dia sudah pernah pernah kawin. Ya, Zina Mohsan namanya. Dirajam. Ditimpa. Pakai batu. Batunya yang. Enggak gede enggak kecil. Kalau kegedean akan cepat mati, akan. Kalau kekecilan lama betul matinya. Jadi enggak gede enggak kecil seukuran gini. Seukuran bisa dikepel. Orang lewat timpa, lewat timpa. Hina dilihat sama orang banyak. Nauzubillah. Semana uzubillah min zalim. Kan eh? jangan mukadimah mukadimah bazina jauin mahal kamu ciri-ciri orang sukses dunia akhiratnya hmm. Hmm. kerjain hmm. kerjain ya. apa kerjain apik biar apik kerjain apik kalau Amri bissholawwatilhosi seperti perintah dengan salat yang lima waktu dia ada dalil yang menunjuki pengulangan. Kalau enggak ada dalil yang menunjuki pengulangan, cukup satu kali. Apalagi <tentuk sesuatu> wal amri bisaumi ramadhana perintah dengan puasa Ramadan. Setiap kali puasa Ramadan tiba, ya, maka kita puasa sumu liruk Iyati puasa, uh, puasa olehmu karena melihat bulan sumu liru iyati puasa olehmu karena melihat bulan bulan apa bulan Ramadan ah yang menunjuki pengulangan itu ah. yang menunjuki pengulangan yaitu melihat bulan Ramadan ya. setiap kali kita melihat bulan Ramadan maka diulang sumu liru, liru iyati puasalah kamu karena melihatnya. Karena melihat bulan Ramadan. Ya setiap kali kita ngelihat bulan Ramadan, maka kita puasa Ramadan. Ini namanya tadi izadalla dalilu ala qasditikul. Apabila menunjuki oleh dalil atas maksud pengulangan. Jadi puasa Ramadan, perintah puasa Ramadan diikat dengan bila datang Ramadan. Ya. Perintah wajib diderak orang berzina bila dia berbuat zina. Ya. Ini berbuat zina dihukum, berbuat zina dihukum. Wa muqabil sahih, muqabil sahih, lawanan sahih. Kalau lawanan sahih itu biasanya enggak bisa diamalin. Pendapatnya lemah. Jadi yang kuat yang tadi. Ya. La yak tadi tikroro ala sahih. Muqabil sahih, anna hu yak tadi tikroro. Bahwasanya amr itu melazimkan ngulang. Amr itu lazim ngulang. Mesti diulang. Ya. Yeah. Fayastaw'ibul ma'muru bil matlubi. Maka yang diperintah dengan yang dituntut ya. Yeah. dapat terlaksana. Ya. Yeah. Jadi menjalankan oleh yang diperintah dengan yang dituntut itu. Ma sebisa mungkin. Min zamanil umri dari masa umurnya. Masa umurnya. <guluh> Jadi semasa umur umurnya. Semasa hidupnya. la bayana li amadil tidak ada penjelasan bagi masa yang diperintahkan. Lintifai muraji ibadhi ala ba'din. karena ternape yang mengungguli sebagian atas sebagian yang lainnya. Ya, jadi dilakukannya eh, yang penting yang tadi sudah dilakukan apa yang diperintah. Jadi fayas tahu ibul makmur bil matlubi maka menjalankan oleh yang diperintahkan dengan yang dituntut. Jadi bila mana yang diperintahkan sudah dijalankan, yang dituntut tuh sudah dijalankan selesai. Meyumkinuh sebisa mungkin, semampu mungkin. Min zamanil umri dari masa hidupnya, masa umurnya, seumur hidupnya, semasa hidup. Yang penting sudah dikerjain. <laughs> ya, jadi pendapat yang Sahih mengatakan bahwasannya. Amr itu layak tadi tikrar, tidak melazimkan akan pengulangan, kecuali ada dalil yang menunjuki akan pengulangan maka dia dilaksanakan. Nah ini pendapat yang soeh Mukabil soeh enggak kuat. Jadi kalau dikatakan Mukabil soeh maka dia enggak bisa diamalkan. Hmm. Kalau Mukabil asoh itu bisa ya. Mukabil asa bisa diamalkan. Makanya suka orang bertanya, mana kekuatan sohe dengan asa? Sebenarnya nggak bisa dipertentangkan. Eh, karena lain judul, ya. Kalau dipaksakan juga, iya dari segi yang lain, bahwasanya, ya artinya kalau Asa, ya mukabil asa bisa diamalkan, mukabil soe enggak bisa diamalkan. Wallahu a'lam bisawal.